Memasuki hari kelima, putra Ridwan Kamil Emeril Kan Mumtaz alias Eril masih belum ditemukan. Ridwan Kamil sempat memohon bantuan doa dari masyarakat Indonesia melalui postingan media sosialnya. Kini ayah Eril itu terpantau telah mengganti foto profil di akun Instagramnya. Sebelumnya, foto profil Instagram Gubernur Jawa Barat itu ialah foto dirinya sendiri. Namun kini Ridwan Kamil mengganti foto Instagramnya dengan potret Eril kecil. Foto tersebut bernuansa hitam putih dan tidak memperlihatkan wajah Eril. Foto tersebut memperlihatkan Eril kecil yang duduk di ujung lantai yang berbatasan dengan kolam. Eril tampak membelakangi kamera sehingga wajahnya tidak terlihat. Di depan Eril terdapat batu bertuliskan Allah dalam bahasa Arab. Batu bulat tersebut terletak di tengah-tengah kolam. Dikutip dari serambinews.com, orang kepercayaan keluarga Ridwan Kamil, Randy Kusumatjaya, membenarkan bocah di foto profil Ridwan Kamil adalah Eril. Menurut keterangannya, foto tersebut diambil saat Eril berada di Masjid Al-Irsyad. Sehari sebelumnya, istri Ridwan Kamil, Atalia, juga mengganti foto profil Instagramnya. Atalia mengganti foto profil dari fotonya sendiri dengan memasang foto bersama Eril. Dalam foto tersebut, Atalia tampak menggunakan hijab berwarna kuning sembari berpose mencium pipi Eril. Diberitakan sebelumnya, Emeril Kan Mumtaz alias Eril hilang di Sungai Areban, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Eril hilang lantaran berenang dan terseret sungai arus tersebut. Hingga kini tim SAR dan polisi setempat masih melakukan proses pencarian keberadaan Eril. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Wow. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!